Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah datang ya paketan. Ini plat alas panci yang dibeli di Shopee ya. Jadi kita akan unboxing dulu. Katanya ketebalannya 4 mili ya. Saya sudah siapkan jangka sorong juga untuk melakukan pengecekan. Ini kita akan buka dulu paketannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek. Ini bisa dicek ya. Wajib video unboxing dan menunjukkan foto apa resinya. Ini resi sudah saya tunjukkan. Kita akan melihat unboxingnya. Ini dua buah plat panci ya. Nah, ini bisa dicek, ini plat panci ada dua buah orderan ibu saya. Ini kita cek aja dulu, seperti ini modelnya, ketebalannya 4 mili. Ini sudah ada jangka sorong, akan kita cross check aja apakah benar 4 mili ya. Mungkin kurang jelas ya, tapi ini nggak sampai 4 mili ya. Jadi ini kalau acuannya ketebalan di jangka sorong ini cuma sekitar 3,5, jadi tidak benar-benar 4 mili, tapi ya sekitar 3,5 mili ya. Jadi ini cross checknya adalah cross check menggunakan ukuran jangka sorong ya, sehingga cukup presisi. Jadi kalau klaim ketebalannya ini 4 mili, ini kebetulan ternyata cuma 4,5 ya, cuma 3,5. Jadi ketebalannya tidak genap 4 mili tapi hanya 3,5. Sekian video unboxing plat panci dari saya yang bisa Anda cek di Shopee. Anda kalau ingin order ini, link ordernya ada di deskripsi video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.